Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari saudara Mio Muhammad Iqbal yang bertanya, zikir petang mula selepas waktu asar atau maghrib. Maka jawapannya, zikir petang bermula selepas waktu asar sehingga sebelum masuk waktu maghrib. Itulah waktu yang paling afdal seperti yang disebut antaranya oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badar di dalam kitab dia berkaitan dengan zikir dan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan bermaksud katakanlah selepas asar sebelum maghrib kita lupa ataupun kita sibuk lalu kita terlepas dari mengamalkan zikir pada pagi dan petang hari. Bukan bermaksud selepas maghrib kita tak boleh lakukan. Kita tetap boleh lakukan zikir-zikir pada pagi dan petang hari ya, jika kita terlepas waktu yang afdal. Wallahu a'lam.